Hadis seterusnya, hadis ke-172. Wa an Maqil radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin yustar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghasha li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Maqil radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba Allah itu diberi amanah Allah untuk memimpin rakyat atau memimpin apa yang di bawahnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan syurga baginya. Ha, ini bagi orang yang dipertanggungjawabkan pada sesuatu benda, dia tidak menunaikan tanggungjawab sebaik-baiknya, maka Allah SWT mengharamkan syurga baginya. Haram di sini maksudnya susahlah nak masuk syurga secara langsung tu. Banyak soalan-soalan yang perlu mana dipertanggungjawabkan tu. Ini walaupun terjemahan kita sebut ni sebagai pemimpin kepada rakyat, tapi apa yang berada di bawah kita tu. Kalau kita sebagai suami, ada benda di bawah kita. Sebagai isteri, ada benda di bawah kita. Sebagai anak, ada benda di bawah kita yang akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya.